Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IAP Official, channel yang membahas seputar peternakan. Karena kami sendiri peternak pemula. Di video kali ini, seperti biasa, pakan sudah kita berikan menggunakan daun singkong dan juga kangkung plus bekatul alias dedak. Ini untuk anakan ayam juga sudah kita berikan pakan campuran ini karena di faktor budget kita terkendala. Kalau misalnya ada budget akan kita belikan pur, namun ini budget kita terkendala, terpaksa kita berikan pakan campuran seperti ini. Yang penting ayam kenyang, yang penting ayam tidak mati kelaparan ya teman-teman. Kalau untuk manfaat dari daun singkong dan daun kangkung ini saya juga belum tahu apa manfaatnya ya. Ini masih kita uji coba dulu karena berdasarkan info dari teman-teman kami di sini, ayam pakan alternatif yang dapat memberikan protein kepada ternak, yaitu kepada terutama ayam, yaitu daun singkong dan juga daun kangkung. Jadi kita coba dulu, ini masih tahap uji coba, sama seperti waktu kita memberikan ampas tahu dan hasilnya sudah kita ketahui ya, bahwa ampas tahu sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa bagi pertumbuhan ayam, hanya mampu mengenyangkan saja seperti itu ya teman-teman. Yang difermentasi, baik ampas tahu yang difermentasi maupun yang tidak difermentasi seperti itu. Karena ampas tahu ya, ampas dari kedelai, di atas nama ampas ya, tidak mengandung apa-apa lagi ya. Ini untuk ayamnya lahap. Oh, itu di lantai dua dan lantai bawah ya. Lantai atas dan lantai bawah lahap ayamnya. Full kandang sudah, karena yang di kandang sana sudah kita pindahkan ke mari. Kita memelihara santai saja. Nah, untuk saat ini karena kita memang sudah mengalami kerugian ya. Karena memang sudah mengalami kerugian, jadi kita beternaknya santai, tidak lagi mengejar target ini itu. Tertipu oleh tipuan maut YouTube ya. Ampas tahu yang katanya dapat menambah protein atau sama saja ampas ya, tetap ampas ya teman-teman. Ini kita lihat nih ayamnya menyantap pakan dengan lahap. Ini daun singkong dan kangkungnya hanya kami rajang ya, tidak diproses rebus lagi karena memakan waktu. Saya pun baru pulang dari kerja ya, jadi sudah jam 5 sore. Kita berikan langsung, saya petik singkong, daun singkong dan daun kangkung, kemudian saya rajang, saya berikan bekatul. Ya, inilah hasilnya. Rajangnya pun bukan rajang halus ya, tidak kita rajang halus. Untuk pertumbuhan ayamnya, di waktu kita memberikan ampas tahu, ayam tetap akan tumbuh besar. Namun untuk pertumbuhannya yang lambat ya, pertumbuhannya melambat. Ampas tahu plus dedak, ampas tahu plus ampas padi, dedak, ampas padi alias kulit padi ya. Kalau dedak itu kan dari kulit padi. Ya, jadi ya hanya mampu mengenyangkan saja. Untuk pertumbuhan ayam tetap akan tumbuh besar seiring berjalannya waktu, namun tidak seperti kita memakai
memberikan pakan pabrikan pur 511 ataupun pakan pabrikan yang mengandung protein tinggi ya. Beginilah Mas Rizka ayam-ayam kita. Kondisinya stabil alhamdulillah. Kondisi ayamnya alhamdulillah stabil. Tidak ada yang mati. Meskipun karena digigit oleh musang garangan alias cerape kalau bahasa di daerah kami ya. Jadi kondisi ayamnya bisa kita lihat lahap. Lahap yang tak pakan. Kita lihat di video. Yang di bawah sudah habis. Yang di bawah sudah habis, tidak bersisa. Yang di atas masih banyak sisa pakannya. Inilah update perkembangan ternak yang kami pelihara selama hampir 4 bulan. Di tanggal 5 ini sudah memasuki usia 4 bulan ternak ya. Dari semenjak kita beli ya. Dari semenjak kita beli sudah memasuki 4 bulan. Pertumbuhan ayamnya masih sama. Besar namun hanya 0,0000 sekian persen ya teman-teman. Aduh, jadi saya harap teman-teman jangan mau tertipu oleh youtuber-youtuber yang mengatas, yang memberikan masukan menggunakan ampas tahu. Itu pakan yang berprotein. Karena kami sudah uji coba sendiri dan hasilnya nol besar ya teman-teman. Nol besar karena hanya mampu mengenyangkan saja. Seperti ini update kembangannya. Kecil-kecil ayam yang bisa kita lihat tuh yang di kandang. Ini 4 bulan loh. Usia 4 bulan tapi seperti masih usia 2 bulanan ya. 2 bulan setengah. Kecil-kecil. Kecil-kecil ayamnya. Tidak ada pertumbuhan, tidak mengalami pertumbuhan yang pesat. Inilah kondisi kandang. Yang di sini kosong. Ini kosong, atas bawah kosong, ini bawah atas kosong, karena yang ini sudah kita pindahkan ke lantai 2 tadi. Ini ada isi, ini DOC hasil tetasan sudah besar, sudah kira-kira berusia 2 bulanan atau 1 bulan setengah karena kami tidak mencatat usia ayam lebih kurang seperti itu, 2 bulanan atau 1 bulan setengah. Pakannya juga sudah kita berikan ampas tahu, bekatul, daun singkong dan daun kangkung ya. Karena terkendal di budget, kita tidak kita berikan pur lagi. Tapi kalau ada budget, ada dana lagi akan kita belikan pur untuk anak-anak kan yang ini biar dia sehat. Ini juga, ini ayam yang kita beli, ayam yang berasal di kandang sana. Namun karena sering dipatok oleh teman-temannya, terpaksa kita evakuasi ke sini ya. Untuk ini juga, ini ayam hasil tetasan sendiri.
Tapi inilah kondisi kandang. Kondisi kandang peternak pemula. Masih belajar, masih banyak yang harus kami pelajari. Masih banyak yang harus kami pelajari ya teman-teman semua. Oke, sekian dulu untuk update perkembangan ayam selama ini. Ini nanti akan kita update terus bagaimana perkembangan ayam menggunakan daun singkong dan juga daun kangkung ya. Perkembangan ayamnya seperti apa, akan tumbuh besar atau tidak. Nanti akan kita update terus video-videonya. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next in video. Bye-bye.